artis janda pirang seksi menggelegar Catherine Wilson, Phoebe hadiri ulang tahun Vista Putri. Setelah resmi bercerai, Catherine Wilson memperlihatkan kegiatannya saat nge-gym biar tambah cantik, tampak seksi dan bohai. Ia juga terlihat menjalani pemotretan, syuting film layar lebar dan kegiatan endorsement. Belum lama ini, wanita 43 tahun bersama Phoebe si janda yang aduhai dan ceria lincahnya datang ke acara ulang tahun rekan sesama artis. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Berdi aku nih, si cantik yang selalu baik hati, cantik, semoga sehat selalu, bahagia, sukses. Wah, yang penting happy, Beb. Yang penting happy. Dan cepat dapat jodoh. Ah, cepat, itu yang paling penting. Amin, amin. Ayo kita aminin bareng-bareng. Amin. Pokoknya yang terbaik untuk yang terbaik untuk sahabat kita. Fispur, Tita Putri. Janda Vista Putri, cantik kuning langsat di kawasan Mahakam Blok M Jakarta Selatan pada Kamis malam 4 Juli 2024. Vista Putri sendiri merupakan penyanyi yang tergabung dalam grup bernama Duo Bule bersama Phoebe Carroll, kakak Virgon Last Child. Dalam momen tersebut, Catherine tampil mempesona dengan outfit berwarna hitam dengan rambut pirang terurai. Saat acara sambutan, Catherine menjadi salah satu yang maju memberikan kata ucapan selamat ulang tahun kepada Vista Putri. Catherine pun berfoto bersama anggota. Mana bahagia acara ulang tahun. Oke, oke, siap, mantap. Catherine pun berfoto bersama anggota Duo Bule. Saking kompaknya penampilan mereka bertiga, Phoebe Carroll yang mengunggah foto ketiganya pun bertanya kepada netizen, "Udah cocok belum kita bertiga antrio?" Tambah keket, Catherine Wilson jadi tiga bule menggelegar. "Tiga bule coming soon," tulis Phoebe pada keterangan unggahan. Berikut Catherine Wilson diultah teman artis, Vista Putri yang menyampaikan kepada media DTV Indonesia milik kita semua pada hari Kamis malam 4 Juli 2024. Inilah penampilan memukau Catherine Wilson saat menghadiri acara ulang tahun teman artisnya, Vista Putri. Di acara tersebut, Catherine diapit oleh Phoebe Carroll dan Vista Putri. Ketiganya kompak memakai outfit hitam, tak hanya kompak berbusana hitam, rambut mereka juga sama-sama berwarna pirang bergelombang. Phoebe Carroll lalu bertanya kecocokan ketiganya jika membuat proyek trio, tiga bule menggelegar. Meski bercanda, tak sedikit netizen yang mendukung. Catherine Wilson tampak bahagia bisa berkumpul bersama teman-temannya sesama artis. Dalam pesta tersebut, Catherine menawan pakai riasan bold dan lipstik merah menyala. Kalung mutiara juga semakin mempercantik penampilannya, begitupun Vista Putri tampak glamor, cantik, seksi, dan elegan. Ya, malam ini alhamdulillah, terima kasih ke pertama-tama kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini aku birthday didatangin semua teman-teman artis, sahabat-sahabat aku, Catherine Wilson dan Phoebe Carroll, kakak-kakak saya. Ini adalah birthday yang wow ya. Ya, yang
kesekian kali. Tapi baru maksudnya mengundang teman-teman media ya. Aduh, 17 tahun ya, Beb. Yang forever kan. Ini gue bocorin yang jelas di bawah 40 dah. Iya benar. Benar. Baby Carol. Iya, aku lebih tua. Tuh, gue. Iya. Vista, tadi kamu sempat nangis ya, terharu. Apa sih yang membuat kamu terharu di perayaan ulang tahun? Karena apa ya? Ulang tahun kali ini hanya ada. Biasanya ada papiku. Tapi papiku udah meninggal baru kemarin November. Baru banget contak. Biasanya ada mamah juga, tapi mamaku lagi. Jadi kita latihan, yuk kita bertiga aja yuk coba-coba. Udah nanti kolaborasi. Kolaborasi. Featuring. Ya. Jadi kita langsung aja mudah-mudahan ini semua aja berjalan. Kita nggak tahu ya, baru wacana. Ya tiga boleh deh gitu. Tiga boleh aja. Ya kan gimana bersedia untuk nyanyi? Kayaknya harus belajar dulu karena mereka udah jago-jago ini. Gak pede ya. Harus pede lah, kira kita baru rencanain sih. Doain aja teman-teman ya, semoga rencana kita ini apa ya, berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Apa udah promising kado pasal satu? Kado dari KPI. Kado aku nanti. Wah tadi kan ada kesibukan apa di ribet juga bantuin dia, jadi kayaknya nggak sempat, jadi mungkin besok. Ada request ya dari kado sendiri? Ada request. Request nggak ada, tapi harapannya itu sih ini sih ngasih kadonya berbeda. Apa katanya dong? Katanya jujur, seseorang. Seseorang yang bisa mendampingi dia sampai terpakai. Kalau pakai sendiri, ada yang spesial buat? Doa paling pertama yang pasti doa. Karena kata juga, aku nanya tangan, Pak doa apa? Aduh, nggak usah repot-repot, Beb. Yang penting doanya aja. Yang pasti, Catherine sebagai temannya, maunya status bahagia, sukses, terus menemukan pasangan hidup yang bisa bikin dia bahagia, sayang sama dia, support dia, pokoknya yang terbaik. Pasti pengennya dia happy. Ya mungkin harus lebih wise ya, sabar. Iya, lebih sabar, lebih dewasa. Pendek mau dipanjang. Hati sahabat untuk kalian bertiga seperti apa sih? Kan pasti masing-masing ada masalah ini. Iya, jadi gini, kalau hati sahabat, kalau untuk Catherine dulu ya. Kalau saya sama Catherine memang udah dari zaman dulu. Aduh, zaman kita masih sedikit nih. Adek ya. Udah berapa puluh, berarti berapa puluh tahun kita masih sama-sama setia. Sibuk sinetron dan catwalk ya. Pragawati kita dulu. Kita dulu kalau nyebut Pragawati ya, Bu. Dan kita jangan memang gitu, jangan gitu. Iya, sebentar. Sebentar. Ada. Kalau dulu kita sebutannya Pragawati. Kita Azeti, Amy Juliet, ya. Indah Kalalo ya. Tinggi ya kali ya. Aku kecil. Dari catwalk terus ya emang kita hubungan baik bersahabat udah dari zaman dahulu kala. Dari zaman Catherine belum nikah, aku juga belum nikah. Jadi aku udah punya anak sampai divorce, sampai sama-sama sendiri sekarang, lagi. Gitu. Penting saling kalau Kak Febi, kita akhirnya belum terlalu lama. Iya, tapi setiap hari ya, say. Itu udah lebih dari pasangan ya, gimana dong? Kalau Kak Febi udah aku anggap kakak. Kayak keluarga. Ya, seperti keluarga. Dengan Mami Eva Manu, Pak Virgo juga, ya sudah seperti keluarga gitu. Dan kami mempunyai kesamaan yang memang sama. Jangan, bukan kesamaan itu aja. Kesamaan titik-titik. Ada ya, kita punya cerita-cerita lucu yang banyak namanya. Ya makanya itu ya lucu aja sih. Dari muka juga agak-agak.
yang pasti satu aja di kedua-dua. Yang tinggi, lagi ya mapan. Oh tiga. Yang tinggi, yang mapan itu kita. Amin ya, diaminin. Agak susah, harus. Catherine juga kok. Coba tanya Catherine. Ribetan Catherine. Kamu juga ribet. Kan jadi gacor. Kita begitu tuh kadang-kadang. Coba tanya ya mas-mas mbak-mbak media ke Catherine coba. Kriterianya coba. Ngetrek aja. Iya, pasti cocok. Makan, ngamuk ya. Catherine, kalau sebelumnya kan kamu suka sendiri ya. Apa? Suka sendiri, jarang kan punya teman dekat. Nah sekarang kamu ada teman dekat seperti apa sih? Bukan sekarang mbak, emang dari dulu kita berteman. Iya, tapi artinya tidak. Oh iya, keket emang begitu. Karena kita apa ya, masing-masing punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau pas ada waktunya ketemu kita ketemu. Benar. Dan memang si keket ini memang tipikal orang yang menutup diri. Orangnya introvert. Iya. Dia memang menutup diri. Kalau aku, kalau dia dia kebalikannya. Jadi yang tadi berwarna dia banget. Habis ya. Pokoknya gitu, pokoknya aku keket kita doain yang baik buat Vista ya. Buat Vista semoga bertambahnya usia, lebih dewasa, lebih bijak, jaga emosi ya Vista Putri. Jangan dikit-dikit baper, jangan dikit-dikit bahagia selalu apa ya makin mengalir jadinya dan lainnya ini bisa langsung aja lah ayo petani itu apa ya kalau masalah pekerjaan alhamdulillah sudah tercapai semuanya kekasih tuh kan keceplosan kan kalian kan cintaan yang susah jangan bilang susah belum waktunya ya. Tuhan Allah kasih rencana yang bagus nantinya loh benar ya? akan indah pada waktu yang finish kayak nggak habis aja menjadi seorang single parent buat kalian seperti apa sih seorang single ya jadi single parent buat saya ya tidak mudah karena saya menjadi ayah sekaligus ibu buat anak-anak tapi dengan seperti itu kegagalan itu bukan kegagalan tapi kegagalan membuat kita menjadi mungkin lebih ke depannya akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan fase-fase yang kita mungkin tidak fase-fase yang mungkin yang buruknya kita bagaimana itu untuk sekarang udah nanti udah nggak ada. Iya, kalau anak nomor satu ya nomor dua ya apapun merasa sepi nggak sih? Oh iya, kalau kesepian saya telepon dia, dia apa telepon? Ya nggak usah telepon sih, karena kita udah di rumah ya. Kalau nggak diangkat, teleponnya terus terusan. 20 kali saya angkat 20 kali telepon, padahal udah ketemu pagi siang sore. Ini kayak kasih apa sih? Iya. Ya gitu kalau kesepian kadang kita bercerita ya beb ya saling support lah pokoknya.